di zaman eh dan zaman gila ini orang masih mau ngaji. Nah itu dah alhamdulillah. Walaupun dia datang tidur aja tidurlah. <tik> Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa. Salawat dan salam kepada Nabi yang dipilih oleh Allah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manitta ba'ahudah dan orang-orang yang mengikut hidayah sampai ila yaumi wa sampai hari kiamat insya Allah. Ada lima poin, saya singkat ringkas jadi lima poin. Pertama, setiap saya ceramah di kantor dinas, BUMN, PTPN, perusahaan, masjid, Pasti di sana ada motor penggerak dakwah. Di kantor ini Pak Anu. Di kantor Polres ini Pak Anu. Di kantor BPN badan pertanahan ini Pak Anu. Orangnya beda, sukunya beda, tapi sifatnya sama. Sifatnya sama. Setelah acara pengajian ngajak makan. Kita di teleponnya kapan Ustadz datang. Sama sifatnya, bentuk rupanya beda, sukunya beda, kadang bahasanya beda, tapi sifatnya sama. Itu menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dainya, tapi ada menjadi saya menyebutnya sahabat dakwah. Mereka ini mungkin tidak ustadz, mereka mungkin insinyur, mereka mungkin polisi, mereka mungkin tentara tapi di dalam dirinya ada semangat dakwah. Jadi begitu juga antum dari fakultas saintek, dari fakultas perikanan, dari fakultas pertanian, dari fakultas psikologi, tapi dalam dirinya semangat dakwah luar biasa. Setelah dia menyiapkan pentas, mikrofon, barulah naik Abdul Somad. Assalamualaikum. Nah, jadi kalau antum sudah bagian dari ini, teruslah. Baik di Unair, atau di ITS, atau di masjid, atau di musola, atau di kampung, atau di rumah. Nah, ini semua pergi saya ke Jogokarian, ada makhluk itu. Pergi saya ke teras dakwah, ada dia. Pergi ke Azikra, Az ada dia. Pergi ke Medan, ada juga orangnya. Ternyata memang ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita masuk anak cucu saya saya ingin kalau bisa mereka jadi ustadz, andai mereka tidak jadi ustadz mereka masuk bagian dari penggerak dakwah nih Allah antum orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang be tanggung jawabnya luar biasa antum menghadapi dua menghadapi umat lagi nuntut minta jadwal tekanan lagi dari pihak rektorat dengan pegawai itu pengurus masjid ustadznya juga lagi kenapa ini banyak betul ini jadi kalau tak sabar-sabar ya -sabar, nah di situ pula nilai jihadnya kenapa berat betul pak Ustadz. ya berat hadiahnya surga kalau ringan hadiahnya kipas angin <SILENCIO> <SILENCIO> oleh sebab itu maka nah ini bagian mereka ini mastur Ustadznya masyhur Masyhur, terkenal Tapi mereka yang berada di balik ini mastur Tapi apakah Ustadz Somad itu pahalanya lebih besar daripada mereka? Belum tentu Ustadz tinggal datang Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu Setelah siap, baru Ustadz keluar Barulah dia ceramah Habis ceramah, masuk mobil Ceramah, masuk mobil, tidur yang susah mati-matian inilah, yang menghadapi orang banyak, menghadapi serangan ibu-ibu garis keras, menghadapi macam-macam. Nah, oleh sebab itu, nah ini nanti terus berkesinambungan. Yang kedua, jangan euforia. Euforia sesaat disimpan foto yang tadi di Masjid Al Akbar, lalu kemudian dilihat tiap hari. Wah, mukasir. Posting lagi, posting lagi, like and share. Tuh gila, namanya. Sudah buat sekali ini. Jangan pikirkan ini. Ini sudah berlalu. Yang akan datang, berpikir ini bulan April. Bulan Mei, siapa kita undang? Bulan Mei, kita undanglah Ustadz Hanan Attaki Bulan April, bulan April, uh, anak muda, segmen anak muda, udah. Sekarang segmen yang agak tua, game bulan Agustus oh terlalu rapat lah kalau cuma setiap bulan ah, kalau gitu triwulan sekali oh terlalu rapat juga Pak Ustaz kalau begitu catrulan 4 bulan rapat juga setahun sekali lah terserah yang penting kalian yang ngatur nah, ini harus tetap ada terus berkelanjutan <tuh> faida faraghta fun kalau sudah selesai dari satu kegiatan Fansop, buat kegiatan baru selesai satu kegiatan buat kegiatan baru yang pernah, evaluasi. Kemarin, kegiatan ini dimana kekurangan kita. Pertama, kekurangan kita teknis ini, 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 terus evaluasi terus. Nah, ini yang ketiga, bahwa anak muda zaman sekarang ini godaannya luar biasa. Saya dulu mungkin godaannya muka belakang, kanan, kiri, zaman sekarang, atas, bawah, luar, dalam, penjuru, ini, ini, ini. ini internet, twitter, bbm, whatsapp, instagram, game online, playstation, judi apalagi legend-legend tuh hmm, sinetron korea wow oh, banyak betul godaannya. Ah, di tengah godaan yang luar biasa ini kalian bisa pula istiqomah masya Allah saya termasuk ustadz yang tidak terlalu banyak syarat-syarat ngaji nah, ada ustadz yang syarat ngajinya ketat gak boleh gini, gak boleh, saya enggak Hari gini orang masih mau ngaji, itu udah alhamdulillah. Hari zaman eh dan zaman gila ini orang masih mau ngaji, itu udah alhamdulillah. Walaupun dia datang tidur aja tidurlah. Paling tidak waktu itu dia, dia tak buat dosa. Apa yang datang sini kalau cuma untuk tidur? Kalau dia di luar dia buat dosa, bagus dia tidur situ. Tapi jangan pula semua tidur. nah, oleh sebab itu maka Jangan pernah merasa apalah amal kami ini tak ada. Famanya ya'mal misqala dzarratin khairan Terus. Dulu sebelum hijrah godaannya di luar. Setelah masuk ke dalam mulai sikut-sikutan antar geng, antar kelompok, antar faksi, antar ini kerja setan. Itu memang sudah SOS standar operasional setan. Inna syaitan qad yaisa an ya musallun Syaitan sudah putus asa untuk menggoda orang yang sholat Syaitan kalau sudah melihat orang sholat Dia tidak goda lagi Ayolah, goda Tidak Tapi dia goda orang sholat itu Fitahrish Menanamkan pemusuhan Di dalam hati itu ada permusuhan Makanya kita selalu berdoa Rabbana filana wa alladzi bil iman taj'al qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ghill. Arti ghill hasadan, hasad. Dengki, busuk hati, mau bertengkar, mau berkelahi. Nah, ini persatuan ini mesti tetap dijaga. Harus waspada terhadap perbuatan setan. Karena kalau tidak, naudzubillah. Ini terus jaga. Selanjutnya, alaikum bil jamaah jaga jamaah. Kalau ada kawan-kawan yang mulai tidak datang pertemuan, tanya dia, nanti kemana? Jangan urus uruslah lah, ini kita udah dewasa. Oh, ini nanti sudah. Ini kan privasi saya. Apa urus urus saya? Ah, ini berarti udah ada gejala nih. Udah mulai agak error nih. Kenapa gitu? Oh, nggak mempan kalau kami yang ngomong, yang lebih tinggi, senior senior, Ustadz, Kiai, si dia aja, mesti dirangkul. Karena kalau kita biarkan Serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah Menyeberang segerombolan kambing Di sungai Buaya menanti Mana kambing yang agak menjauh baru dia terkam Singa juga begitu Bersembunyi dari balik Mana dia lihat ada kijang yang jauh dari barisan Baru dia terkam Masa waktu itu mesti diselamatkan Oh tadi malam sudah ramai sekali etikap Pak Ustaz Masjid Al-Akbar 35.000 ribu orang Yang etikap 35.000 ribu Yang nggak etikap 70.000 ribu Jangan kita lihat yang udah banyak itu Lebih banyak lagi yang di luar Tadi malam di masjid itu Pak Ustaz Masya Allah yang dalam masjid Yang di luar masjid Yang maaf, maaf di diskotik Yang di hotel bintang 3 nah, Sebab itu maka Ini tanggung jawab kita semua Oh kalau dipikir-pikir kan selesai, selesai masalah nih Memang tak pernah selesai. Ini kan dunia. Dunia ini tempat masalah. Selesai masalah ini, datang masalah ini. Habis masalah ini, datang. Yang namanya orang jahat tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Yang namanya orang sombong tak pernah berakhir. Tetap ada. Maka ini terus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Lalu kemudian yang terakhir, jangan lupa doa. Doa. Bagaimanapun kita doa Selesai sholat di sudut, Dalam sholat itu pun doa Di sujud terakhir itu pun doa Cuman kadang kalau kita doa dalam sholat Kita nggak bisa pakai bahasa kita Sholatnya batal Maka selesai sholat doa Apa yang mau didoakan minta Ya Allah aku sekarang ini sedang susah hati Sedang ini ini Mengadu kepada Allah Ngadunya kepada Allah Ngadu kepada kawan Iya dia hari ini kawan Besok jadi lawan Habis dibukanya di FB Ngadu sebab apa, apa? Ngadu kepada Allah Subhanahu taala. Tumpahkan segala keluh kesah, mintakan ampun kepada Allah. ma al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sujud, waktu fi doa, waktu sujud itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu taala. Jadi yang sudah adik-adik lakukan, sahabat-sahabat dakwah lakukan sekarang ni, ini baik. Tapi kalau kita katakan terbaik belum. Membuat acara ini tentu banyak itu ini segala macam saya termasuk orang yang tidak suka mengkritik ini kritik ini ndak bagi saya ini sudah bagus tim penjagaannya penyambutannya pengaturan acaranya semua sudah baik tapi tentu kita mau yang terbaik lagi nanti menghadapi Ustad dengan tingkah pola macam-macam nah, itu juga harus ada seni tersendiri menghadapi orang yang ini nah, itu semua nah, itu semua kalau sudah terbiasa kalian dari sejak muda ini begini Nanti habis ini sarjana lalu kerja, punya perusahaan, menjadi entrepreneur atau menjadi PNS atau menjadi apapun pasti nanti kalian tetap juga menjadi penggerak pengajian. Saya ingat tuh, dulu yang waktu saya kuliah mereka penggerak aktif di HMI, aktif di PPI, aktif ini, ah sekarang ketemu aktivis juga. Channel dulu kemarin penggerak di sana. Sekarang yang menggerakkan saya di kabupaten ini orang ini. Yang ngisi pengajian di sini juga orang ini. Kalau sebab itu, maka kalau kita sudah ini kendalikan ini, insya Allah, mencoba syai'in siapa yang membiasakan diri di masa muda sampai tuanya nanti pun, itu akan terbiasa. Itulah kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Karena sudah terbiasa dari muda sampai nanti, kalian akan menjadi penggerak-penggerak dakwah. Kalau di kantor, Bekerja di kantornya Kalau dia punya perusahaan Kalau dia punya bengkel Punya bengkel dia Tetap juga di bengkelnya itu dibuatnya Azan, zuhur, tutup, sholat Jam 1.20 baru kita mulai bengkel buka lagi Kalaupun dia tidak ustaz, Tapi tetap itu dibawanya dalam kehidupannya nah, Dengan begitu muncullah masyarakat yang baik Satu orang baik lahir anak baik Satu orang baik punya cucu baik Satu orang baik punya tetangga baik Berkumpul orang-orang baik Bercabang menggurita menjadi baik, 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 tersebarlah kebaikan Teori sederhana, sosiologi masyarakat Satu orang baik, ketemu orang baik, menikah, ada anak baik Baik, 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 baik tetangga baik, kabar baik, piramid terbaik Sedikit kembang, 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 kembang Nah ini yang kita harapkan ke depan Saya datang ke sini besok ke Brunei Darussalam nah, Habis itu kami balik lagi ke Jakarta ada penghargaan dari Republika Habis itu pulang ke Pekanbaru Pengajian di Kompetensia, Teruslah berkeliling Menjumpai anak-anak muda Menjumpai orang-orang tua Menjumpai para aktivis Menjumpai Terus berceramah. Sampai kapan nih Pak Ustad? La rohata fil hayah Selama kita hidup tidak ada yang namanya istirahat kalau ada orang mengatakan, Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tenang istirahat sekarang, bohong. Mana ada orang istirahat itu? Kapan istirahat? Nanti ketika malaikat maut mencabut nyawa, dalam keadaan husnul khatimah, barulah istirahat. Kayaknya nanti kalau selesai kuliah ini, tenang ini. Begitu selesai wisuda, makin tak tenang. Sibuk cari kerja. Nampaknya nanti kalau udah kerja ini, tenang nih. Begitu kerja, makin sibuk. Sibuk urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Urusan. Makan pun tak sempat. Nampaknya nanti kalau sudah nikah ni agak tenang sikit. Makin sibuk. Nampaknya kalau nikah lagi makin tenang, makin sibuk lagi. Nah, pokoknya hidup ni tidak pernah. Nanti kalau anak-anak sudah kuliah, kita akan tenang. Makin sibuk. Nampaknya nanti kalau anak sudah nikah, kita akan tenang. Datang pula anak yang sudah nikah tu numpangkan anak dia. Berapa banyak nenek-nenek lebih sibuk sekarang daripada wanita karir ngurus cucu-cucu. Hidup ini tidak pernah tenang. Sampai kapan? Sampai kita selesai mati. Maka sempat-sempatkanlah beribadah. Sempat-sempatkanlah berukhuwah Islamia. Sempat-sempatkanlah menjalin silaturahim. Sempat-sempatkanlah menulis. Bagi yang punya bakat menulis, menulislah perjalanan seorang sahabat dakwah. Catatan seorang pegiat dakwah. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu cerita kita malam ini tulis kenapa nggak ada yang tulis kami rekam aja pak ustadz nanti baru diketik catatan akhirnya menjadi kenangan walaupun tidak bestseller anak cucu kita bisa baca setelah di print atau di laptop dibacanya oh Ternyata papa saya dulu waktu kuliah ini kerjanya penggerak dakwah dia, kalau gitu saya pun akan menghidupkan lagi. Walaupun kalian tak pernah nasihati, cepat, tak pernah kalian nyuruh dia, tak pernah. tapi ketika mereka lihat perbuatan, oh malu kami kalau bapak kami dulu penggerak dakwah ternyata pernah dulu ada ustadz dari Riau mereka undang ke Surabaya ini, mereka yang mendatangkan ternyata, waduh, dimana ustadz itu sekarang sudah mati dia udah. Tapi pahala tetap mengalir. Inilah yang kita inginkan. Hidup ini singkat. Bukan lama hidup ini. Tuh kawan-kawan tadi. tuh kawan. Ini sisa makannya Boleh juga dimakan. Makanan khas Mesir. Tuh kawan -kawan itu kawan-kawan tuh tadi. Seangkatan saya 98. 1.958. Seangkatan. Sekarang sudah 2018. 20 tahun sudah pertemanan kami. 20 tahun. 20 tahun tak ketemu pertanyaannya. Anak sudah berapa? Ada yang anak dua, ada yang anak empat. 20 tahun tak jumpa, pertanyaannya anak sudah berapa? Nanti 2028 ketemu lagi, sakit apa? Jantung koroner, diabetes, asam urat. 2048 ketemu lagi, masih pakai pampers. 2058 kubur somat di mana? Singkat, bukan lama hidup ni. Maka selagi diberi Allah Ta'ala, apakailah itu semua. Tapi tetap jangan terlalu bersemangat sampai mengalami futur. Futur itu semangat yang menggebu-gebu, tiba-tiba macam banteng nabrak tembok. Wupup, temboknya tegar, dia tumbang. Tetap ada rohah, tetap ada berfikir cerdas. Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. harus cerdas, smart, berpikir cerdas bersama-sama berjamaah, oleh sebab itu ketika ini bisa terwujud maka insya Allah dunia dakwah ini seleksinya seleksi Allah bukan seleksi alam banyak kawan-kawan pergi singgah berlalu Sing singgah hilang dulu si Anu kemana? gak tahu, entah kemana lagi nah, tapi ada yang tetap bertahan eksis Inilah penggerak-penggerak Jadi -penggerak. pertemukan Allah di berbagai kota Dengan komunitas-komunitas Tadi -komunitas. ketemu dengan komunitas Hidayatullah Yang dulu juga macam kalian Mahasiswa-mahasiswa Sudah 30 tahun kami Pak Ustadz Dari mulai mahasiswa dulu menyebarkan majalah-majalah Ada saja komunitas Ketemu dengan orang-orang yang Jihadnya luar biasa Man make story Hanya manusialah yang bisa membuat sejarah Kita bisa membuat sejarah Sejarah baik atau sejarah tak baik. Kita menulis, kita berbuat bukan karena ingin ditulis orang, bukan karena ingin dikenang orang, tapi kita berbuat ini karena maslahat untuk orang banyak dengan berbuat. Nanti setelah selesai sesuai bakat masing-masing. Kebetulan bakatnya di politik caleg jadi anggota legislatif. Kebetulan bakatnya di dunia entertain buat sinetron islami ketika cinta bertalbiah. <laughs> kebetulan bakatnya di dunia otomotif uh, nah, buatlah kendaraan yang mudah kebetulan bakatnya di bidang ternak ah, Ternaklah kambing supaya harga murah untuk akikah walimah bisnis entrepreneur. itu semua hanyalah jalan-jalan perjuangan sampai pada puncak akhirnya kita menghembuskan napas kalam terakhir la ilaha illallah game is over selesai Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ada keluhan-keluhan, ada pertanyaan, ada kritikan, ada itu biasa. Namanya juga ngobrol-ngobrol santai dialog. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.